Kak, aku mau tuang sambalnya, guys. Oke, guys, balik lagi ke channel YouTube Koko. Udah pasti kalau misalnya di YouTube channel Koko kita mau makan-makan. Dan sekarang kita lagi ada di warung goreng Kejaksaan ini, guys. Jadi ini cuma warung doang, tapi yang spesialnya sebenarnya gak ada yang spesial sih, gak ada yang spesial. Di sini cuma jual ikan goreng doang, tapi yang enak itu sambalnya. Sambal hijau itu mantap banget. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi apa yang spesial di sini kira-kira, Bang? Spesial ikan bawal. Ikan bawal. Ikan bawal spesialnya ya kan. Ikan kakap. Ikan kakap. Terus biasa ada nila ya kan. Mujair juga biasa ada ya. Nila ya. Nila. Ya, nila ya. Tapi memang di sini spesial sih ikan goreng ya. Ikan goreng pakai sambal hijau. Ya, iya, betul. Gua kalau misalnya teman-teman enggak bisa makan ikan goreng, juga ada ayam, telur, itu apa lagi, Bang? Tahu ya. Tahu, perkedel. Tahu, perkedel. Oke. Okay. Tapi yang spesial itu justru ini sambalnya sih. Coba lihat. Ini sambal hijaunya. Wow. Oke, guys, makan kita datang. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu teman kita ini. Sapi, namamu siapa, Bro? David. David. Instagramnya apa, Bro? Di Tejoal. Di Tejoal. Ini dokter gigi teman gue, Bro. Mana giginya? Oke, okay, guys. Gue sebelumnya udah pernah makan ini? Udah. Di mana? Di sini juga. Sama siapa? Sama aku. Oke, jadi sebelumnya kita udah pernah ke sini. Jadi Koko itu sebenarnya demen banget makan di sini, apalagi ini sambal hijaunya, guys. Sambal hijaunya mantap banget ini. Kalau misalnya Koko biasa bungkus, ini pasti Koko pesan sambal ekstranya untuk bungkus stok di rumah. Lu pernah coba gimana pendapat lu? Takbenya harus ditambah. Jadi sebenarnya dia tadi licik, guys. Ini sambalnya udah ditambahin kecap manis tadi. Gak bisa udah. Oke, jadi kita ini gua udah pesan ikan bawal. Oke. Ini ada ikan kakap. Ini potongnya dia satu badan dipotong 4, yang ini ikan kakapnya. Yang ini ada ikan lele. Wow. Oke, jadi kita pesan 3 bawal, 1 kakap, 1 lele. Oke. Kita makan dulu. Ambil yang besar tuh. Paling besar gede. Oke, are you ready? Ya. Yeah. Jadi sebelum makan kita berdoa dulu. Ayo doa dimulai. Udah siap? Udah. Oke, kita coba dulu, guys. Jadi ini nasinya cukup simpel sebenarnya. Dia cuma ada ini apa? Ada daun, ada sayur pare, labu, kacang panjang, daun ubi. Cuma gini doang, polos sama ikan. Ya, kita coba ya. Kita coba dulu tanpa sambal. Sayurnya sendiri dia ada rasa manis, sedikit asin sama agak pedas sedikit ya. Ya. Tapi justru yang buat enak ini ada acarnya sih. Dia ada acarnya, timun sama bawang, ini buat segar banget. Gimana? Kau udah makan ikan ya, licik kau ya. Sekarang kita coba ikannya dulu, guys. Ini kan ya, kita kupas dulu. Wow, ini garing banget, sumpah. Wow, putih, bersih. Total ke sambalnya. Oke. Cheers. Dulu. Enak banget. Gak soalnya sambalnya aku rekomen banget. Dia gurih banget. Memang tidak terlalu pedas, tapi wangi dan sambal ini dominan sih. Gimana? Tapi kalau saya personal lebih suka ditambah kecap. Biar lebih gurih aja ya? Ya, lebih gurih. Sekarang aku mau tuang sambalnya, guys. Jadi Koko suka banget makan sambal di sini. Itu campur nasi aja tuh udah enak banget. Ya. Sambal campur nasi. Nah. Kita dicolek-colek aja. Oke,
daging ini masih crispy aja. Yes. Terus dalam daging ini masih empuk banget. Masih terasa daging ikan bawalnya. Yes. Dan satu lagi, tidak berminyak. Tentang dokter pasnya bisa nyambil. Yes, kita tambur nasi. Sekarang gue mau cobain. Lu mau apa? Apa kalau lele? Ayo. Ikan lele. Ntar pinggir dulu ya. Ya sambalnya udah habis. Ini sambalnya enak banget sih. Sayang guys. Mantul. Ini dari sambal. Okay. Sama, masih empuk, garing. Lebih enak mana? Bawal atau top? Saya sendiri lebih suka bawal. Bawal lebih enak ya? Coba. Iya. Mau coba ini ya? Boleh. Kita cobain makeupnya guys. Tapi itu tekstur. Yang kakap ini dia teksturnya lebih kenyal, lebih padat. Kalau misalnya bawa kan dia lebih kentut, lebih soft. Jadi lebih kesannya lebih garing. Jadi menurut gua sebenarnya kalau misalnya kita pakai ikan apa aja, misalnya pakai ayam pun, kalau sambalnya tetap enak ya. Iya betul. Jadi sini memang sambalnya juara sih, gua akuin juara. Yes. Kalau nggak sambal nggak bisa makan guys. Kurang nampol ini sih. Terus dingin. Terakhir guys. Ini piringnya aja udah hijau. Mantap. Pokoknya guys, pengumuman ini wajib kamu kunjungi kalau kamu ke Medan. Bener? Bener. Sambalnya nampol. Kalau dari luar itu nggak ada namanya sih, tapi setahu gue namanya itu nama makan cabai. Sudah selesai, mantap. Oke guys, jadi sekian aja video makan-makan dari kita kali ini bersama dengan Dokter David, Dokter Gigi. Gimana tanggapannya dok? Mantap, mantul. Mantap, mantul. Oke. Singkat, padat, jelas. Mantul. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Semoga semua. Lu pernah coba gimana? Pendapat lu? Cabenya harus ditambah. Apa cabenya harus ditambah? Cabenya harus minta tambah. Oke, okay, are you ready? Yuk.
Apa? Akhirnya selalu ngomong. Iya, iya. Gue jangan ikuti aku, udah? Gimana?